gunakanlah platform yang ada di persatuan ini untuk membela nasib kita. Pasal selama hari ini, kita kadang-kadang kita, most of the time kita rasa kita diperguna. Sebenarnya kita diperguna. Diperguna oleh syarikat-syarikat besar untuk buat duit. Pasal syarikat-syarikat besar tidak akan buka syarikat telefon di Pulau Babi, katakan. Dan memang tak ada. Dia tak ada pengguna, tak ada duit. Jadi pengguna ni yang menjana duit untuk syarikat-syarikat besar ni. Saya bukan memusuhi syarikat besar, tapi kita memusuhi syarikat besar yang menipu. Dan kebanyakan syarikat ni memang penipu besar. Jadi kita kena hati-hati, kita pengguna, ingat je. Sebab mungkin boleh ibarat sebagai rusa masuk kampung, semua nak tangkap. Jadi daripada peniaga durian yang jual durian busuk pun nak tangkap kita. Sehinggalah syarikat kereta, syarikat apa ni, segala-gala sekarang ni, even hospital pun macam tu juga. Hospital-hospital swasta ni memang penjangak juga, most of the time. Jadi kita kena berhati-hati, dan paling penting pengguna kena bermaklumat, dapatkan maklumat, baca berita-berita yang boleh membantu kita mencerahkan fikiran kita, ya. Berita-berita tak payah, berita-berita hiburan tu tak kita pergi dulu, kita biar kita mendidik diri kita. Pasal daripada apa yang kita lihat, pengguna hari ini masih ditipu oleh Alung, ditipu oleh Goreza Menang, ditipu oleh Sindiket, ditipu oleh rumah, macam-macam tipu. Jadi kita sekarang ni rasanya kita perlu bangkit. Pengguna perlu bangkit, dan pengguna tidak perlu lagi menerima perkara-perkara yang tidak kena sabar. Mungkin dulu kita tak apalah. Sekarang ni tidak mahu tidak apa. Maknanya kita kena lebih sedar, lebih prihatin. Mungkin kalau tak belajar, mungkin belajar dengan orang Cina. Pasal orang Cina dia lebih prihatin, dia lebih berkira. Jadi kita mungkin orang Melayu ni, dia mungkin orang India, dia mungkin kurang berkira. Jadi hari ini saya rasa antara nasihat yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan bawa balik adalah supaya lebih prihatin dan berhubunglah dengan persatuan. Dan di masa yang sama, kita nak cadang juga antara kita ini, para pengguna, supaya menubuhkan rakan dalam 5 orang, supaya menjadi rakan yang kita boleh fikir kita pergi keluar negara, kita bawa, kita pergi ajar. Kita ada 5 sahabat. Tujuan dia adalah untuk melindungi kita di dalam masa-masa kita tertekan, kita boleh tahu kita nak telefon. Siapa kita nak tanya? Pasal antara aduan yang kita terima yang dibawa kepada kita adalah sedikit-sedikit ni bila dijumpa, contoh dia kata, jangan beritahu, kita ni top secret. Ataupun benda ni bawa USA. Macam-macam dia punya. Contohnya ada seorang ibu tunggal ni. Dia tengok telefon, dia kata, saya daripada bank negara, you punya account telah apa ni dicerobohi. Tapi you jangan beritahu orang, pasal benda ini adalah benda secret. Jadi you transfer duit ini segera. Kawan tengah-tengah panas tu pergi ke apa ni, transfer duit, tepuk. Transfer pula dia bagi nombor ni, pasal kita tak tahu siapa nak rujuk. Jadi kita kena ada close network, itu yang kita boleh rujuk. Kalau kita pancit pun kita call dia. Kalau nak makan pun kita call dia. Ini antara apa ni, petua lah. Kita nak melindungi diri kita, ya. Dan kita perlu protect diri kita, pertahankan hak kita, dan kita juga perlu berani. Jangan bila orang tanya sikit, orang marah sikit, kita tak berani nak tanya, dia ditipu dengan mudah. Jadi cukup-cukuplah kita telah ditipu 20 tahun. Jadi kita harap para pengguna bersama, dan kita harap kita biar berhubung, sentiasa berhubung dengan persatuan untuk semak apa yang betul, apa yang tidak betul. Dan kita bila perlu bersatu esok, kita kena gunakan kuasa pengguna untuk melindungi diri kita. Dan kita telah cuba membuat satu pergerakan, ya. Pasal pengguna ni, kekuatannya adalah pergerakan dia. Jadi hari ini saya nak jemput, ya, semua para hadirin di sini, kawan-kawan kita di Duta Kecil kita dan network-network kita telah pun bersama menggunakan network ini yang saya rasa cukup penting. Saya mahu kita, kalau kita nak tune in ke radio, kita tune in ke radio 93.9. Pasal kita jadikan radio ini sebagai radio kita, radio station kita, yang kita pun ada setiap hari 12 jam kita di radio bernama.
setiap hari, bukan setiap minggu 12 jam. Setiap hari 1 jam pukul 1 suku ke 2:30. Gunakan siaran ini. Pasal kita pengguna tak guna nak marah. Kita, we don't want to get angry. We must get even. Pasal kita ni di antara pengumpul. Satu nak tipu kita, satu yang rugi kita yang rela ditipu kadang-kadang. Jadi kalau kita tune into kita punya radio, kita marah tu soal tu. Maknanya kita ada satu suara. Kalau kita kata kita tak mau beli, tak mau beli. Kita jangan pakai sekian-sekian lain, tak ada. Maknanya kalau ada tiba-tiba ada drop, katakan 5,000 daripada apa ni pengguna naik tertentu, pemberi apa ni pembekal perkhidmatan akan takut. Jadi pengguna kena bangkit, pengguna perlu kuat, pengguna perlu memperkasakan diri mereka melalui tindakan positif. Marah tidak cukup. Dan dengan adanya kumpulan, contohnya ini saya dimaklumkan radio bernama lebih daripada 500,000 pendengar. Jadi kekuatan ini kita boleh gunakan untuk menyuara masalah-masalah kita, sama ada dengan MC-MC ke, dengan apa kementerian mana pun, kita ada kuasa. Mungkin hari ini tak banyak, tapi kalau kita buat selalu-selalu, benda itu jadi banyak. Dan kita gunakan media sosial ini untuk menyebarkan berita kita. Jadi cukup-cukuplah kita lemah. Pasal kalau kita lemah ni, kita bukan dapat sebanding orang, orang pun tak pandang. Kalau kita miskin, orang pun tak nak pandang, kita percayalah. Bukan orang lain, tak kemarau orang lain. Dan kemarau kita pun tak pandang kita. Jadi rasanya cukup-cukup lagi kita lemah. Lebih baik kita pilih jalan yang boleh memperkasakan diri kita. Mungkin sedikit, tak puas lagi sikit, esok sikit, esok-esok. Lama-lama kita akan jadi kuat. Over the years, kita kena kuat. Ingatlah, petuanya, kita perlu kuat, kita perlu mempunyai maklumat, kita perlu mempunyai network. Dan kita tak payah jadi sensitif. Contohnya, kita tidak boleh kata, sian aku susah. Tak jadi. Dia kena kita kuat, kita perkasakan diri kita, kita dah jadi, kita dah hak kita dilindungi. Itu hak kita. Jadi kalau kita kuat, bila-bila orang datang. Dan paling saya sebut tadi, kita mungkin kita rasa sensitif, tapi kita pun sebenarnya macam tu, kita manusia. Kalau orang tak mungkin orang berada sikit, kita beri perhatian pada orang yang lebih berada, kita beri perhatian kepada orang yang lebih berpangkat. Antara saudara-saudara kita, kita beri keutamaan kepada saudara kita yang lebih berkuasa. Jadi ini manusia. Jadi kita kena jadi lebih manusia lah. Maksudnya kita kena jadi lebih manusia pada manusia biasa, supaya kita ada kekuatan. Dan platform di PPIM ada. Siapa ada masalah, sama ada wartawan ke apa benda ke, boleh datang. Dan kita alhamdulillah, kita dada terbuka menerima apa-apa masalah. Dan hari ini, suka tidak suka, siapalah sebelah sana ya, orang-orang yang marah pada kita. Pasal kita pun ramai musuh. Dan kita pun juga mempunyai musuh daripada pihak-pihak yang berkuasa, yang bersekongkol dengan kuat-kuat gangster ke, alum ke, goreng zamunan. Memang kita ada, tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah kita sama-sama memperkasakan diri kita sehingga orang menghormati kita. Okay, alhamdulillah hari ini forum pengguna kali kelima yang dianjurkan oleh PPIM dan Uni Razak bersama Yayasan Petrol Negara nampak gayanya. Alhamdulillah kita dapat lebih daripada jangkaan lah. Student pun penuh, wakil-wakil daripada agensi dan beberapa apa ni universiti lain pun dah datang ya. Bagaimana biasa, matlamatnya adalah untuk membawa kesedaran kepada pengguna dan membawa masalah-masalah pengguna kepada tentunya MC-MC lah. Dan kita harap daripada apa yang kita kumpulkan hari ini dan esok, kita akan bagi kepada YB Menteri dan agensi atau kementerian yang berkaitan. Kita tengah mengumpul dia punya apa ni resolusi dia dan kita agak bersungguh lah, daripada tahun ke tahun kita bersungguh untuk membawa masalah yang dihadapi oleh pengguna, contohnya dalam masalah telco, kepada pihak kementerian ya, of course MC-MC juga, untuk di selesaikan, untuk di diberi jawapan. Masih banyak juga kes-kes kita yang kita bawa masih tidak memperoleh jawapan. Jadi kita harap dengan adanya MC-MC menghantar wakil hari ini,
sudah tentu ya, macam-macam orang pun terkedu kan ataupun terbuku ya, masalah terbuku itu akan dapat dileraikan lah. Si tamu tadi adalah mengenai media sosial, ada bagaimana untuk dia ada tegaskan mengenai perlunya ada kawalan. Memang, memang perlu ada kawalan. Pasti kita lihat ini tidak membawa hasrat yang terbaik. Macam tujuan kerjaan membenarkan ada kebebasan dalam media ini bukan kebebasan untuk menipu, bukan kebebasan untuk membuat fitnah. Maknanya kita ada kawalan terhadap diri kita sendiri, self-censorship tu kena ada. Tapi hari ini kita lihat mana ada self-censorship, kita kebanyakannya menipu. Dan penipuan after penipuan yang kita harap harus dihentikan. Jika tidak, kita tengok isu lawiat saja pun, kalau tidak dipersejukkan, oi, itu boleh jadi macam-macam tu. Pasal dah cerita-ceritanya dahsyat ni cerita kan. Dah nak perang lah, dah tak boleh. Jadi benda ini kita rasa rakyat Malaysia pun harus mengawal diri mereka daripada mempercayai berita-berita yang dianggap fitnah inilah. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.